Kenapa bila orang buat ubat kanser, dapat ubat kanser, kemoterapi, salah satu dia punya kesan sampingan ni dia jadi botak? Sebab kita ada banyak jenis tau ubat kemoterapi ni. Ada ubat kemoterapi dia target dari sudut DNA, dia akan pecahkan DNA kanser dan sebagainya. Masalah dengan ubat kanser ni, ada sesetengah ubat kanser yang dia tak spesifik. Dia bukan sahaja serang kanser sel, tapi alang-alang dia serang tu, dia terserang sel-sel yang lain. So, apa sel lain yang dia serang tu? Okay, bila kita tengok ciri-ciri kanser sel ni, kanser sel adalah kanser yang suka bercampah tau. Dia boleh bercampah dengan cepat, dia banyak. So, target ubat-ubat kemoterapi ni adalah dia nak target sel-sel mana yang boleh tumbuh cepat. So, kalau kita tengok badan kita, antara struktur yang paling cepat tumbuh ni, salah satu dia lah, ialah kita punya rambut. Selalu bila kita potong je seminggu, naik balik. Sebab kita punya sel folikel rambut ni sangat aktif buat keluar. So, bila ubat kemoterapi ni, dia attack, contohnya dia attack kanser payudara dan sebagainya. Sel yang, tumor yang telah membiak tu, teralang-alang dia attack sekali sel rambut. Sebab itulah kita jadi botak. Kuku pun kadang-kadang ada setengah orang, dia akan menyebabkan tangan, hujung tangan ni jadi macam sejuk, jadi macam hitam-hitam sikit lah. Macam salah satu yang paling yang aktif juga, sistem peranakan. Sebab tu ada satu kerisauan macam jadi mandul dan sebagainya. Sebab sel-sel peranakan pun antara sel-sel aktif lah, lebih-lebih lagi dekat lelaki lah. Orang tahu tak, ada ubat, setengah ubat dekat dunia ni yang kita tak boleh sentuh pakai tangan lah. Kalau dalam bidang saya, dalam bidang farmasi ni, salah satu ubat tersebut ialah ubat kemoterapi lah, ubat yang digunakan untuk kanser. Betapa bahayanya kemoterapi ni, cuba korang fikir ikut logik lah. Sebab kanser ni, dia adalah satu condition di mana sel badan kita sendiri yang buat masalah. So, kita perlukan ubat yang dia attack sel tersebut. Tapi masalah dia, ubat ni, dia attack badan kita sekali. Ubat ni apa yang kita panggil sebagai cytotoxic lah, iaitu toxic kepada sel. Sebab itulah nama ubat kanser ni, kita tak boleh pegang guna tangan lah. So, apa yang kita orang dekat kerja dekat farmasi ni akan buat, ialah kita orang akan pakai tangan, akan pakai PPE, dan kita orang akan prepare dekat dalam satu bilik yang khas. Sebab apa bilik? Kena ada bilik khas. Sebab kita tak nak lah macam benda-benda partikel yang keluar bila kita cucuk, kita tarik tu, sampai kena kat orang lain, boleh menyebabkan penyakit dan sebagainya. Dulu bila tak ada precaution-precaution macam ni, banyak je kaki tangan awam, kaki tangan perubatan yang dia jadi kanser ataupun dia jadi sakit. Sebab dia terexpose dengan ubat-ubat kemoterapi yang tak ada ni lah, dia orang pakai tak pegang apa, tak pakai sarung tangan bila nak pegang dan sebagainya. So sekarang bila Malaysia dah buat satu guideline untuk pengendalian ubat cytotoxic yang bagus, barulah kita akan inilah, kita handle dengan baik lah. Bukan takat tu je, bila nak buang pun kau tak boleh buang sama-sama dengan sampah-sampah lain. Sebab nanti terdedah kat orang ramai kan. So ada akta dia, nak buang pun ada akta pengurusan alam sekitar lah. So bila kita buang, kita akan bungkus dekat dalam plastik yang warna purple. Kita buang dan kita akan incinerate, bakar dia. Kita bakar dia pun beribu-ribu degree Celsius lah, untuk hancurkan betul-betul, tak nak pastikan sisa cytotoxic tu tak ada, supaya kita selamat lah.